Hai guys, kembali lagi bersama aku Azza Kenny Channel di game Sakura School Simulator. Kali ini aku akan bakal buat video tutorial cara membuat perosotan guys. Gimana sih caranya? Yuk kita langsung aja ke videonya. Teman-teman, udah jadi deh tuh perosotannya. Tuh aku kasih lihat ya tuh. Bagus kan teman-teman, di sini di bawah-bawahnya ada bayi-bayinya. Tuh bayinya pada lucu-lucu. Masih enggak kelihatan nani. Tuh pada lucu-lucu kan. Ada banyak tuh di samping juga. Cewek cowok ya teman-teman. Di sini juga ada tangganya. Tuh kalau mau anak-anaknya lewat tinggal ke sini. Terus di sini ada habis aku dekorasi ya biar lebih bagus. Tuh dan buat penghalangnya pakai self one. Sama di sini dikasih juga bola-bola, guys. Di sini juga ada tiang-tiangnya warna merah. Nah, terus perosotan yang kedua deh, tinggal merosot ke sini. Ada dua perosotan ya. Yang satu bulat, yang keduanya yang perosotan biasa. Kayak aku gitu. Nah, tuh. Dan sebelum tamatin ini, aku bakal kasih ID ke teman-teman nih. Ini dia ID-nya. Teman-teman boleh screenshot atau catat di buku kalian ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu dari video aja berikutnya. Dadah. Jadi teman-teman udah tahu kan gimana caranya. Nah, jadi kayak gitu ya caranya. Bagus nanti loh. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu dari video aja berikutnya. Jangan lupa subscribe and like.